mungkin langsung aja Mas, kan kamu kemarin sempat ada wacana untuk dimainkan di luar posisi striker, itu bisa diceritakan Mas kayak gimana Mas? Jadi sebelumnya memang direncanakan sama coaching staff untuk dipersiapkan baju saya buat jadi pemain nantinya. Ya untungnya tidak terjadi ya, maksudnya saya juga kan terlalu siap buat jadi pemain. Posisi terbaik kemarin. Kalau emang main itu ditaruh di posisi mana Mas? Kalau betul? Kurang kalau misalkan yang itu kurang tahu ya. Saya di sini ditaruh di mana? Tapi kalau misalkan dimainin saya ya siap. Perasaan kamu apa pas mau gitu menjadi outfield seperti apa? Pokoknya ini ya, pastinya deg-degan parah ya. Maksudnya itu kan pertama kali saya di posisi seperti itu gitu. Maksudnya kan saya di timnas sebagai kiper terus gitu. Tiba-tiba saya disuruh persiapan untuk jadi pemain kan agak kaget juga. Sebelumnya mungkin di SSB pernah main di luar posisi kiper apa? Kalau SSB pernah, maksudnya sering lah. Tapi ini kan levelnya timnas gitu, ya, kaget aja. Kalau boleh tahu di posisi apa tuh pas di SSB itu? Biasanya striker sih, atau nggak back. Mungkin kemarin mau dipasang striker kali ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.